Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait pesawat ruang angkasa Progress MS-19 terlepas secara otomatis dari kompartemen dock hoist di Stasiun Luar Angkasa Internasional pada tanggal 23 Oktober 2022 dan dibuang di Samudra Pasifik. Nah, teman-teman, kepengen tahu kan bagaimana informasinya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Pesawat ruang angkasa kargo Progress MS-19 telah dibuang di daerah Pasifik yang tidak dinavigasi setelah diturunkan dari Stasiun Luar Angkasa Internasional pada hari Senin, ungkap Roscosmos pada waktu itu. Pesawat ruang angkasa kargo Progress MS-19 telah dikeluarkan dari orbit, masuk ke atmosfer bumi, dan mengalami kehancuran. Bagian-bagian kerangkanya yang belum terbakar jatuh di daerah yang tidak dinavigasi di Pasifik Selatan. Progress MS-19 mengosongkan unit dock untuk pesawat ruang angkasa berikutnya yang dijadwalkan diluncurkan pada tanggal 26 Oktober 2022. Roscosmos sebelumnya mengatakan Progress MS-19 akan menghilangkan sampah dan peralatan yang sudah melewati masa pakainya di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Progress MS adalah pesawat ruang angkasa otomatis Rusia yang dibuat khusus untuk melayani stasiun orbit. Ini digunakan untuk mengirimkan berbagai kargo, bahan bakar, peralatan kimia, oksigen, air, makanan, dan lainnya ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, serta menyesuaikan orbitnya. Progress MS-19 diluncurkan dari Baikonur Kosmodrom pada 15 Februari, mengirimkan sekitar 1.600 kilo kargo ke Stasiun Luar Angkasa, termasuk peralatan, sistem pendukung kehidupan yang dapat dibuang, kontrol medis, dan peralatan sanitasi dan higienis, pakaian dan makanan untuk kosmonot, bahan bakar, air minum, nitrogen terkompresi. Selain itu, pesawat luar angkasa membawa 6 satelit nano UZGU-55 nomor 5 hingga 10. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait detik-detik pesawat ruang angkasa Progress MS-19 terlepas dari secara otomatis dari kompartemen dock hoist di Stasiun Luar Angkasa Internasional dan dibuang di Samudra Pasifik. Selanjutnya, untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.